Oke, pada kesempatan ini saya Rahayu Fuji Utami izinkan untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini ada beberapa narasumber kita nih yang sudah siap untuk memberikan materinya, yaitu Dr. Maya Kusumawati, SPPD, KEMD. Sudah hadir di sini ya, Dr. Maya. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, gimana dong? Kali Alhamdulillah, pertama mungkin tambah ya, semangat ini mau puasa tambah nih. semangat. Ya, nanti bakal rame biasanya dengan teman-teman media diskusinya tuh Siap, seperti mangga. diskusi politik lah, bakalan rame. Aduh, Iya, gak kalah dibikin ya lapar diskusi. biasanya ya. Iya. Terus ada juga Bapak Ide Sairuman dari Instalasi Gizi, nanti akan memberikan pula bagaimana caranya sehat, bugar, dan produktif saat bulan puasa ditinjau dari segi pemberian nutrisi atau gizi. Ya, selamat siang Pak Ides. Iya, selamat siang. Selamat siang. Iya, Selalu semangat Assalamualaikum ya Pak warahmatullahi Ides. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembicara ketiga ketiga kita ada Dr. Dian Martasari, SPKFR Konsultan MKes dari Instalasi Rehabilitasi Medis. Selamat siang Dr. Dian. Selamat siang Teh Fuji, Sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga Dokter Dian ya akan memberikan materi untuk para rekan-rekan wartawan. Untuk kesempatan pertama memberikan materi untuk narasumber kita, tema kita hari ini agar sehat, bugar, dan produktif saat berpuasa. Karena akan pertama akan ditinjau dari segi ilmu penyakit dalam. Kami persilakan untuk yang pertama ini untuk Dr. Maya Kusumawati, SPPD, KEMD untuk memberikan materi yang pertama. Waktunya 15 menit, Dok. Kami Baik. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentu saja salam sehat untuk kita semua ya, Teh Puji ya. Yang terhormat Ibu Mahmuda, Dr. Dian, Pak Ides, serta tentu saja yang selalu kami banggakan ini ya rekan-rekan media. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasabihi wa mawalah amma ba'du. Tentu saja tadi Bu Mahmuda sudah menyampaikan mengenai bahwa kita hari ini dalam rangka supaya punya semangat kita akan selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa gitu ya. Jadi sebetulnya bukan memberikan materi nih Teh Fuji, tapi saya yakin nih teman-teman di sini semua hampir udah tahu mengenai Ramadan ini. Kita berbicara dari sudut pandang bukan penyakit dalam, sebetulnya dalam sudut pandang ilmu kesehatan, kita akan berbicara mengenai apa itu puasa. Jadi kalau kita ingin supaya sehat dalam berpuasa, tentu kita harus mengenal apa itu puasa dan apa yang terjadi pada saat kita puasa. Tentu saja ada perubahan pada saat puasa, karena kita tahu puasa merupakan bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana semua amalan itu dilipat gandakan. Jadi tentu saja semua umat muslim akan berlomba-lomba mempersiapkan diri dengan sendirinya. Tidak terkecuali orang yang memang mempunyai penyakit juga. Nah, untuk kita baik yang tidak mempunyai penyakit kronis ataupun yang memang mempunyai penyakit kronis, maka tetap harus mempersiapkan sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah, mungkin berbicara sedikit tentang Ramadan. Bulan puasa itu kan kita ada 30 hari dalam satu tahun untuk menjalankan ibadah puasa. Bulan puasa itu mengikuti bulan lunar, jadi kita akan melihat dari mulai subuh sampai maghrib, dan itu akan berubah setiap tahunnya. Kemudian akan beberapa tahun sekali akan berubah waktunya, entah di musim dingin atau di musim panas. Jadi ada juga yang dari mulai 8 jam bahkan sampai 20 jam berpuasa. Nah, kita di Indonesia saat ini berpuasa kurang lebih 12 sampai 14 jam. Nah, berpuasa itu ada perubahan dari yang biasanya kita lakukan sehari-hari menjadi berpuasa selama sebulan penuh. Tentu saja perubahan itu akan membuat tubuh yang memang karunia Allah luar biasa ya, tubuh itu mempunyai respon yang sangat luar biasa dalam
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kita tahu pada saat puasa akan ada perubahan jadwal makan, akan berubah intake makanan, intake cairan, dan tentu saja akan ada perubahan pola tidur terutama. Nah, ini tentu saja berpuasa ini akan menyebabkan perubahan fisiologis ataupun psikologis dan bahkan spiritual. Kita bicara tentang perubahan fisik. Pertama, ada perubahan jadwal makan. Perubahan jadwal makan ini kita tahu bahwa rata-rata orang normal, kita akan bertanya lagi sama diri kita sendiri, apakah kita sudah normal atau belum makannya. Makan yang baik adalah, nanti mungkin Pak Ides juga bisa nambahin, makan yang baik adalah makan yang teratur, dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap orangnya, dengan adanya jadwal yang teratur juga. Biasanya ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Kemudian diantaranya ada snack pagi, snack sore, dan bahkan snack malam. Nah, apa yang terjadi pada saat puasa? Pada saat puasa, jadwal itu akan berubah. Makan pagi akan bergeser waktunya lebih cepat di sebelum sahur, pada saat masih gelap. Kemudian snack pagi dan makan siang akan digeser atau bahkan hilang. Snack sore akan bergeser menjadi iftar atau saat berbuka. Kemudian makan besar adalah makan malam. Kalau ada beberapa orang yang suka cemilan malam ataupun tidak, itu berbeda-beda. Tapi biasanya pada saat berpuasa, ada dua pola makan yang hilang, jadwal makan, snack pagi dan makan siang. Tentu saja adanya kehilangan jadwal ini akan berdampak mengurangi jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nanti kita lihat konsekuensinya. Itu adalah perubahan jadwal makan. Yang kedua juga sama, tentu saja intake cairan. Cairan pun akan jumlahnya pada siang hari yang biasanya kita minum, kalau kepanasan kita minum menjadi lebih banyak, kita akan kehilangan di waktu berpuasa. Nah, kemudian ada juga perubahan pola tidur. Secara studinya biasanya kan kita tidur teratur, bangun jam 5 atau jam 6, kemudian malam hari tidur jam 9 atau jam 10. Nah, pada saat berpuasa ada perubahan pola tidur. Rata-rata pola tidur itu berkurang 1-2 jam pada beberapa orang. Kenapa? Karena biasanya kita akan tidur lebih malam karena kita juga sangat bersemangat untuk melakukan ibadah, bertarawih misalkan, kemudian dia ibadah tarawih dan membuat kita juga akan tidurnya lebih malam misalkan. Kemudian kita harus bangun jauh lebih pagi untuk menyiapkan sahur. Dan beberapa orang setelah sahur tidur kembali. Beberapa orang siang hari kadang-kadang jadi tidur di siang hari. Nah, biasanya kadang-kadang kita bekerja terus-menerus nih di siang hari nggak tidur. Tapi beberapa menyempatkan tidur siang ketika bekerja. Nah, itu perubahan ini, perubahan intake jadwal makanan, perubahan cairan tentu akan berhubungan dengan adanya suatu perubahan hormonal dan kondisi tubuh. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita makan, kita akan manusia itu membutuhkan energi untuk dia bisa beraktivitas. Nah, kalau kita ada perubahan jadwal makan yang berpuasa antara 8 sampai 12 jam, kita akan lihat perubahan itu apa yang terjadi. Setelah kita makan, kita akan masuk ke dalam fase energi yang kita ambil itu untuk bekerja atau beraktivitas adalah diambil dari makanan yang tadi. Itu sumber energi kita. Setelah makanan habis, biasanya dalam 3 jam, sumber energinya akan bergeser untuk kita beraktivitas. Karena sumber energi itu adalah yang paling besar glukosa darah atau gula darah, maka kita butuh gula untuk tubuh kita tetap bisa beraktivitas. Nah, setelah 3 jam, makanan itu habis. Tentu saja tubuh masih mempunyai cadangan. Setelah makanan habis, tubuh akan menggunakan sumber energi yang lain. Kita akan menggunakan sumber energi cadangan yang berada di liver untuk menjadi sumber energi kita. Nah, setelah 8 sampai 12 jam, sumber energi cadangan yang dari liver pun akan habis. Maka akan dipecahlah dari lemak ataupun dari otot. Nah,
dampaknya apa kalau kita ke dipecah dari lemak dan dari otot? Artinya sel lemaknya jadi yang awalnya besar dan banyak jadi akan berkurang. Kita tahu sel lemak akan berhubungan dengan kolesterol dan lain-lain, zat peradangan dan segala macam. Sehingga pada pasien yang berpuasa, insya Allah itu kondisinya akan menjadi lebih baik. Kita akan kehilangan berat badan. Kenapa? Karena jadwal makan yang harusnya makan snack pagi dan juga makan siang, jumlah energi kalori yang masuk akan berkurang. Kalau dari penelitian itu yang banyaknya orang itu hilangnya sekitar asupan makan itu sekitar 250 sampai 550 kalori. Sedangkan hilangnya kalori sampai 7000 kalori itu setara dengan 1 kilo lemak. Jadi bayangkan kalau kita makannya baik dan teratur pada saat puasa, maka setiap harinya kita akan kehilangan 300 kalori misalkan. Jadi kalau 30 hari, 300 kali 30 udah sekitar 9000 kalori. Nah, kemudian dari situ tentu saja berat badan makanya akan menurun. Dampaknya apa untuk kesehatan? Dia akan menjadi lebih baik. Sel lemaknya akan berkurang. Sel lemak berkurang berdampak terhadap kolesterol juga berkurang. Pada beberapa orang yang diabetes, karena ada gangguan kerja insulin akibat sel lemak yang banyak, dengan menurunnya sel lemak, maka dia pun akan menjadi lebih baik bekerjanya. Jadi luar biasa sekali puasa ini. Kemudian ada hormonal juga yang berubah. Nah, ini yang terjadi pada akhirnya puasa ini, pada orang yang normal, dia akan banyak memperbaiki dan banyak menguntungkan. Nah, lantas pada orang-orang yang mempunyai dampak penyakit, misalkan diabetes, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh puasa atau tidak? Mayoritas pasien dengan penyakit tidak menular bisa puasa. Asal kita tahu ada di mana masalah penyakit kita. Kita tahu resikonya. Kenapa? Karena pada orang dengan diabetes, yang sudah ada gangguan kerja insulin, ada masalah dengan metabolisme gula darah, maka kalau kondisinya sedang tidak terkendali, maka puasa malah bisa menjadi resiko untuk terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Lantas bagaimana orang diabetes, orang darah tinggi, orang gangguan ginjal kalau ingin puasa? Satu, harus pastikan. Idealnya 2 bulan sebelum berpuasa kita harus sudah bisa memastikan bahwa penyakitnya terkendali. Karena penyakit yang tidak menular, yang sudah terkendali, seperti diabetes, kolesterol, dan darah tinggi, itu kok kalau sudah terkendali, kondisi tubuhnya kurang lebih mirip dengan orang yang tidak punya penyakit tersebut. Nah, terkendalinya tinggal dilihat, apakah perlu mengkonsumsi obat-obatan atau tidak mengkonsumsi obat-obatan. Jadi tetap harus dinilai sebelum berpuasa, apakah penyakitnya terkontrol atau tidak terkontrol. Ketika tidak terkontrol, kita akan melihat apakah ini lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau dalam berpuasa. Nanti siapa yang memutuskan boleh atau tidaknya puasa? Pasien itu sendiri. Karena dokter tugasnya menentukan besaran masalah yang ditemukan pada pasien. Bila pasien ini ternyata setelah dinilai kondisinya beresiko menyebabkan terjadinya dehidrasi yang berat, misalkan pada orang diabetes yang tidak terkendali, dia bisa menyebabkan kondisi krisis gula darah, baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Jadi harus dipastikan oleh dokternya bahwa kondisinya dalam kondisi yang aman. Dokter akan menyampaikan kondisi ini boleh disarankan atau tidak disarankan untuk puasa. Nanti yang memutuskan adalah tetap pasien. Nah, kemudian kalau pasien tetap memaksa puasa, banyak pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya individual, tergantung dari penyakitnya, tergantung dari komplikasinya, tergantung dari seberapa kompleks obat-obatannya. Nah, itu nanti akan dievaluasi untuk pengelolaannya, apakah diberikan pada saat sahur atau pada saat berbuka. Nah, nanti harus dikenal juga tanda bahaya pada pasien-pasien dengan penyakit yang tidak menular tersebut. Contohnya pada pasien diabetes, tentu resikonya tadi kurang glukosa,
kelebihan glukosa atau hiperglikemi, atau dehidrasi dan pada akhirnya menyebabkan kegawat daruratan, pasien bisa tidak sadar dan segala macam. Jadi apa yang harus diperhatikan? Karena pada 7 hari pertama tubuh akan berusaha untuk beradaptasi. Maka 7 hari pertama menjadi sangat penting untuk kita melihat apakah tubuh kita bisa beradaptasi dengan baik atau tidak. Nah, itu yang harus dilihat, diperhatikan pada pasien dengan penyakit yang tidak menular atau penyakit kronis, harus diperhatikan, mungkin harus dievaluasi kadar glukosa darah lebih sering, diperhatikan tanda dehidrasi lebih sering, diperhatikan tanda-tanda vital seperti tensi dan lain-lain pada pasien dengan penyakit metabolik. Nah, itu untuk kondisi sehat dan pada pasien yang punya penyakit kronis. Kemudian di antara itu semua, nanti kita akan bisa menentukan pasien ini kalau memang sudah disarankan berpuasa, pasien atau tidak disarankan berpuasa, kemudian pasien tetap berpuasa, maka sebaiknya selalu melakukan kontrol teratur. Entah itu nanti melalui pemantauan sendiri, dia mencatat dan mengingat tanda bahayanya, sehingga baik pasien yang tidak mempunyai penyakit kronis ataupun pasien dengan penyandang penyakit kronis dapat berpuasa dengan baik. Jadi mungkin itu Teh Fuji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Maya. Tadi infonya sangat insya Allah bermanfaat ya untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Nanti akan dibahas secara mendalam lagi ya Dok ya, di lain kesempatan mungkin ya. Oke, pembahasan yang sangat menarik sekali. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Dok ya, di lain open discussion. Amin. Akan membahas secara lebih detail lagi. Jangan kemana-mana dulu, nanti di akhir pemateri yang ketiga, nanti akan ada tanya-jawab dengan teman-teman media ya Dok ya, setelah nanti materi yang ketiga. Terima kasih Dokter Maya. Ya, kami ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman media yang baru saja bergabung ya di line Zoom meeting kita. Untuk yang belum memiliki kesempatan bergabung di Zoom, silakan bisa dibuka kanal YouTube kanal RSAS. Nanti di situ ada streamingnya, bisa disimak juga informasi lainnya dari RSAS. Baik, next untuk materi yang selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Ides Hairuman dari instalasi Gizi RSHS. Sudah siap sedia, Bapak Ides? Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Puji. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal nikmatil iman wa islam wa salatu ala sarufil amyal mursalin wa ala ahdi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hukornas atas kesempatannya saya diberikan kepada saya untuk memberikan materi bugar dan sehat di bulan Ramadan ini. Mungkin untuk lebih baiknya saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Maya bahwa yang jadi permasalahannya adalah terjadinya perubahan antara kondisi pada hari biasa dan pada bulan Ramadan. Tadi sudah disebutkan bahwa kita pada saat bulan Ramadan tidak makan dan tidak minum. Nah, lalu perbedaan waktu makan, perbedaan pola tidur dan istirahat, serta perbedaan waktu olahraga, jika berminat olahraga dan adanya perbedaan waktu makan obat. Nah, di sana Dr. Maya menjelaskan mungkin secara detail, tetapi sering menjadi pertanyaan, kenapa kita 30 hari atau 29 hari berpuasa, hal yang seharusnya terjadinya penurunan berat badan pada tubuh kita, justru ini malah setelah pasca Ramadan ini, kok malah berat badannya naik. Dan lebih parahnya lagi, yang tadinya mungkin ada beberapa yang status gizinya normal, atau mungkin overweight,
bahkan berubah menjadi obesitas. Hal ini yang menjadi suatu pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, saya mungkin berangkat dari dua, yang satu ayat Al-Quran Al-A'raf 31, yang satunya hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, jadi di sana menyebutkan bahwa dari Mikom bil Karim berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sebenarnya tidak ada bejana. Jadi yang dimaksud bejana di sini adalah lambung kita yang sebenarnya lebih buruk dari perutnya. Dan seharusnya berdasarkan hadis tersebut bahwa lambung kita ini sebenarnya harus diisi sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiganya ruang napas. Dan yang manfaat pertama dari makanan ini ya sebenarnya hanya cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Nah, jadi sebenarnya kecukupan ataupun makanan, kebutuhan makanan kita itu kalau pingin sehat, pingin bugar, cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Dalam kondisi ini atau hadis ini didukung oleh surat, ini mungkin berbalik ya, sebenarnya kan Al-Quran dulu baru hadis, tetapi pembahasan di sini saya lebih menguatkan bahwa hadis ini didukung oleh sebenarnya bahwa kita itu makannya jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan tersebut. Dalam hal ini yang saya tekankan adalah makanan. Nah, ini yang menjadikan tolak ukur bagi kita bahwa sebenarnya bagaimana mengatur makanan di bulan Ramadan agar kita bugar, sehat, aktivitas. Tetapi yang jadi permasalahan di kita, ini mohon maaf gitu ya, ini berbeda dengan kondisi pada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu justru pada bulan Ramadan, itu justru produktivitasnya bertambah, segala apa aktivitasnya bertambah gitu. Nah, bahkan beberapa keterangan justru perang itu, perang dengan bahasanya dengan kaum musyrikin itu sering ada beberapa menyebutkan bahwa terjadinya pada bulan Ramadan. Itu mungkin strategi dari kaum musyrikin nih, umat Nabi Muhammad di Madinah kondisi puasa pasti lelah gitu kan, pasti capek, maka diseranglah oleh kaum musyrikin tersebut. Tapi justru banyak kemenangan di pihak kaum muslimin pada saat itu, justru pada bulan Ramadan tersebut. Nah, kita perlu kita ketahui bahwa prinsip utamanya kalau kondisi normal atau tidak puasa tetap berpegang pada 3J. Di mana 3J pertama yaitu jadwal, di mana pada jadwal 3 kali makan dengan 2 kali snack, ada juga yang mungkin 3 kali snack sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah jumlah, pada saat ini jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kalori individu, di mana kalori individu ini lebih terfokus dengan yang lebih up to date lagi bahwa isi piringku Kemenkes. Nah, jenisnya adalah jenis makanan yang mungkin sama seperti anggota keluarga yang lain. Tetapi pada bulan Ramadan, prinsip puasa ini tetap berpegang pada 3J. Jadi J pertama yaitu jadwalnya pada saat sahur dan pada saat berbuka atau iftar. Nah, sedangkan jumlahnya ini adalah sesuai dengan isi piringku Kemenkes. Dan yang lebih dalam tanda kutip membuat saya heran, kadang di Indonesia itu ada peribahasa-bahasa Sundanya itu adalah sahur saayana, buka sagala aya. Nah, sebenarnya itu kan berbalik sekali. Maksud berbalik sekali itu pada saat sahur kita sebenarnya membutuhkan kalori atau energi dari makanan untuk menghadapi aktivitas ke depan yang tidak boleh makan, minum selama 12 dan 13 sampai 13 jam. Ya, saya lanjutkan kembali.
Nah, sedangkan pada saat berbuka, itu kan pada sesuai dengan hadis Nabi yang seperti saya sebutkan, itu hanya untuk menegakkan tulang belakang. Jadi sebenarnya, apalagi setelah azan, itu kan sekitar jam 6. Mungkin kita akan melakukan istirahat atau ya tidur, itu sekitar jam 9, jam 10. Jadi hanya untuk membutuhkan waktu untuk aktivitasnya itu 3-4 jam. Jadi itulah yang kondisinya yang banyak berbalik di, terutama mohon maaf, di Indonesia, sahur saayana tapi bukanya segala aya. Nah, itu. Sedangkan yang jenisnya, mungkin kita harus mengetahui jenis makanan apa yang baik pada saat sahur dan saat berbuka. Nah, ini sebenarnya panduan gizi seimbang yang bisa kita gunakan baik itu pada saat hari normal atau tidak berpuasa atau pada saat berpuasa. Jadi sebelah kiri ini adalah makanan pokok, di mana dari sebelah kiri ini 2/3 makanan pokok, 1/3 sumber protein hewani. Dan sebelah kanannya adalah 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Nah, ini tidak terlepas dari sesuai dengan Al-Quran bahwa halal, thayyib, dan latus ribu. Jadi halal, thayyib mungkin sudah banyak kita ketahui. Cuma apakah kita ini jarang mengangkat latus ribu tersebut? Karena mungkin ya kita makannya ya dalam tanda kutip suka berada di domisili RW6 gitu ya. Jadi mungkin kalau orang Sunda tahu apa itu RW6 ataupun RW9. Jadi pembahasan dari halal yaitu sumber dan cara memperolehnya. Sedangkan thayyib kalau diartikan secara bahasanya itu baik. Jadi baik itu kita harus memilih sumber karbohidrat yang baik, protein, dan lemaknya. Sedangkan latus ribu ini tidak berlebihan, jadi sesuai dengan isi piringku Kemenkes, jadi jumlahnya. Nah, sedangkan jadwalnya yaitu pada jadwal sahur dan berbuka. Nah, kita bahas jenis karbohidrat yang baik saat sahur. Jadi kalau melihat dari isi piringku ini terlihat jelas bahwa bahan makanan atau sumber karbohidrat yang baik pada saat sahur adalah suatu jenis karbohidrat yang bisa dipergunakan atau bahasanya sumber bahan bakar untuk aktivitas kita untuk 12-13 jam ke depan. Jadi secara keilmuan gizi, sumber karbohidrat yang baik untuk kondisi tersebut adalah sumber karbohidrat yang kompleks, di mana kompleks di sini memiliki manfaat lain, biasanya dia indeks glikemiknya tinggi. Jadi yang dimaksud dengan indeks glikemik yang sering disingkat IG gitu ya, kalau IG itu bukan Instagram kalau di dalam ilmu gizi, yaitu indeks glikemik, di mana indeks glikemiknya pada saat sahur itu diusahakan adalah indeks glikemik rendah dan indeks glikemik sedang. Nah, kondisi ini, jadi karbohidrat tersebut, apabila kita mengkonsumsi nilai indeks glikemik yang tinggi, yaitu seperti tepung-tepungan atau gula pasir, dia diserapnya cepat. Sehingga dengan prediksi atau beberapa penelitian keilmuan gizi, itu jam 9 atau jam 10, orang tersebut akan cepat lapar. Berbeda dengan orang yang katakanlah mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah, lalu karbohidratnya kompleks, yang lebih banyaknya dia mengandung serat. Jadi manfaat serat tersebut atau karbohidrat kompleks, yang pertama adalah memberi massa di lambung lebih lama. Jadi apabila bahasanya serat atau karbohidrat kompleks ini berada di lambung, dia bahasanya lama, sehingga tidak tahan lapar. Lalu ketika karbohidrat kompleks ini masuk ke usus,
dia akan menghalangi proses penyerapan lemak secara cepat. Lalu yang keduanya, menghalangi proses penyerapan glukosa secara cepat juga. Jadi kenaikan gula darah, kenaikan dalam hal ini lemak, tidak bisa secara cepat apabila kita banyak mengkonsumsi serat atau karbohidrat kompleks. Nah, yang keduanya adalah protein. Jadi protein ini harus seimbang antara protein hewani dan protein nabati. Nah, sedangkan jangan misalnya kita terlalu, ya karena kolesterolnya takut, lalu lemak LDL-nya takut, maka kita terlalu banyak mengkonsumsi protein nabati. Nah, yang jadi permasalahan adalah, meskipun protein nabati ini rendah lemak, lalu mungkin ya bisa kolesterolnya tidak ada, tetapi yang jadi permasalahan adalah nilai biologis dari protein nabati ini rendah bila dibandingkan dengan protein hewani. Jadi orang yang bahasanya kalau misalnya dia berat badannya berat badannya terlalu rendah, apabila ingin meningkatkan berat badannya atau kepingin protein di dalam tubuhnya cukup, maka seyogyanya antara keseimbangan protein hewani dan protein nabatinya perlu diperhatikan. Dan kita juga tidak perlu terlalu mengandalkan protein, atau tidak baik mengandalkan protein hewani saja. Meskipun dengan secara teori, protein hewani itu nilai biologisnya tinggi. Lalu ada kandungan lemaknya, sehingga proteinnya tinggi. Di mana lemak ini sangat berguna untuk proses metabolisme atau penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Jadi orang yang mengkonsumsi protein hewani itu ya mungkin tidak akan kekurangan vitamin E, A, D, E, dan K tersebut, atau disingkatnya ADEK gitu ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga, protein hewani ini biasanya selalu dibarengi dengan lemak yang tinggi juga. Apalagi dengan lemak yang tinggi, ditambah dengan proses pengolahannya. Sehingga ya, kembali lagi, perlu memperhatikan keseimbangan antara protein hewani dan nabati. Yang ketiga adalah lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, ini yang saya sayangkan, justru di Indonesia itu ada beberapa ibu-ibu ada beberapa yang katakanlah untuk menekan kolesterolnya mengubah minyak kelapa, ada yang minyak zaitun, ada yang minyak kacang kedelai atau bunga matahari, tetapi prosesnya masih tetap digoreng-goreng juga itu. Bahkan ada yang katakanlah ini makan alpukat gitu kan, supaya lemak tidak jenuh di dalam tubuhnya tinggi, tetapi alpukat tersebut ditambah dengan susu kental manis, ditambah dengan sirup, ditambah dengan coklat. Nah, ini justru mengakibatkan bukannya lemak tidak jenuh di dalam tubuhnya tinggi, justru berakibat diabetes ataupun yang lainnya juga. Itu yang perlu diperhatikan. Karena apabila kondisi lemak jenuh dan tidak jenuh ini seimbang, ini di mana lemak jenuh ini biasanya berakibat LDL-nya naik. Sedangkan lemak tidak jenuh berakibat biasanya HDL-nya yang tinggi. Itu. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa ini sebenarnya jadwal makan biasa yang normal, tetapi pada jadwal makan di bulan Ramadan sebenarnya tidak harus ataupun boleh dikatakan sesuai dengan kondisi seperti biasa. Jadi, baik, ketika adzan, ini sekitar jam 6, ini kalau menurut hadis Rasulullahnya itu, ketika adzan, Rasul itu minum air putih dan 3 biji kurma. Beberapa literatur ataupun hadis riwayatnya, kurmanya jenis rooftop, bukan ajwa, karena dia segar, sehingga meningkatkan, katakanlah, itu persiapan lambung
akan menerima makanan yang lebih besar. Enggak di seperti negara plus 62 kan, biasanya kalau pada saat adzan biasanya langsung ke nasi atau langsung ke makanan yang bentuknya kalorinya tinggi. Di situ kalorinya tinggi itu ada santan, ada pisang, ada ubi, lalu ada bahan makanan yang lainnya juga. Nanti saya nggak usah menyebutkan nama makanan tersebut, nanti saya dimusuhi oleh tukang kolak tersebut. Ya, mohon maaf Pak Ides, mohon maaf waktunya sebentar lagi. Oh iya, baik. Nah, terima kasih Bu Puji. Nah, setelah minum air dan 3 biji kurma atau 1 penukar buah-buahan, karena 1 penukar buah-buahan untuk kurma itu 3 biji. Nah, lalu sholat, baru makan makanan yang besar. Jadi itulah kondisi di mana kita mempersiapkan saat berbuka. Nah, waktu imsaknya adalah waktu makan pagi. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi, pada saat bulan Ramadan, jangan tidak sahur. Waktu sahurnya mendekati imsak, segera berbuka saat adzan. Minum yang cukup, jangan aktivitas terlalu berat, dan lakukan olahraga secara rutin. Dan ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tadi, kurangi makanan yang sifatnya seperti minum kopi, pedas atau asin, karena sifatnya akan menyerap air, lalu membuat air kencing atau buang air kecil menjadi lebih banyak. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sebutkan, karena MC-nya Bu Puji memberikan waktu 15 menit. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi di tanya-jawab. Mangga Bu Puji. Iya, terima kasih Pak Ides. Semoga ya, next time. Semoga nanti kita berkesempatan lagi untuk menggali hal ini lebih dalam lagi ya di kesempatan open discussion yang lainnya. Terima kasih Pak Ides. Nanti akan ada tanya-jawab ya. Setelah iya, sama-sama Bu Puji. Satu-satun. Yaitu tadi pemaparan dari Bapak Ida Sairuman, SKM MSI RD dari instalasi Gizi RSHS. Ya Pak, teman-teman media, di luar cuaca lumayan mendung ya, sepertinya akan turun hujan. Tapi saya sangat yakin sekali, kita semua masih sangat bersemangat untuk mendengarkan langsung, menyimak langsung informasi-informasi dari para narasumber kita. Nanti akan ada tanya-jawab ya. Setelah sesi pemberian materi yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Dian Martasari, SPKFR Konsultan MTES dari Instalasi Rehab Medik untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Teh Puji. Ya, sama-sama Dr. Dian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya materi tadi sudah lengkap ya dari Dr. Maya, dari Pak Ides. Jadi bagaimana puasa itu mempengaruhi tubuh kita dan nutrisi yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah, memang manfaat puasa itu cukup banyak ya, tadi bisa menurunkan berat badan gitu kan, terus menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula, ini pada orang yang sehat ya. Kalau orang dengan penyakit kronis gitu ya, misalkan penyakit gula darah, itu memang sebaiknya konsultasi dengan dokter. Tapi manfaat puasa itu sangat baik, bahkan memberikan efek antiinflamasi juga untuk tubuh. Apalagi kita sekarang masih puasa di bulan atau di masa pandemi gitu kan ya. Jadi sistem imun itu menjadi sangat penting. Kalau kita ingin imun kita meningkat, tentu pola hidup sehat itu sudah hal yang wajib kita lakukan. Tidak hanya dari makanan saja, tapi juga dari latihan atau olahraga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ides, jadi kan ada perubahan waktu olahraga jika berminat, tapi di pesan terakhir beliau tadi kan lakukan olahraga kalau bisa rutin. Karena apa? Tujuannya adalah bagaimana
menjaga sistem imun kita di masa pandemi meskipun kita sedang berpuasa, begitu. Nah, kalau nutrisi tadi sudah, maka jadi kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan olahraga, gitu. Kalau baik atlet, tapi saya tidak ngomongin soal atlet, tapi kita lebih ke orang yang awam aja, yang biasa, yang mungkin olahraga itu sebagai hobi, gitu kan. Nah, kapan waktu yang tepat kita bisa melakukan olahraga? Tadi sudah proses itu kan dari puasa, dari sahur gitu kan, kemudian kita buka puasa, itu adalah kita puasa. Tadi udah disampaikan kalau kita memakai, kalau kita beraktivitas maka kita akan memakai energi yang pertama dari makanan, kemudian dari hati, dan yang terakhir dari lemak dan otot gitu kan. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan olahraga itu setelah berbuka, jadi setelah iftar tapi sebelum makan yang berat. Jadi tadi yang kata Pak Ides, apa, minum segelas air, kemudian buah atau kurma, kalau Rasulullah mencontohkannya dengan 3 buah kurma. Itu sudah cukup untuk mengisi lambung, kemudian kita bisa sholat dan kita bisa melakukan olahraga. Olahraganya seperti apa? Tadi yang jelas selama bulan puasa, kalau target kita hanya untuk meningkatkan imunitas, maka intensitas atau olahraganya seperti apa gitu ya. Jadi intensitasnya adalah yang sedang. Jadi jangan langsung kayak misalkan kalau intensitas sedang itu kayak jogging gitu kan ya, atau senam aerobik biasa, bukan yang lari sprint gitu, bukan. Gimana caranya kita tahu kalau intensitas saat kita olahraga ini intensitas sedang? Ada yang namanya talk test, apa, tes bicara. Jadi pada saat kita melakukan olahraga itu kita coba sambil bicara. Kalau kita saat melakukan olahraga kita masih bisa bicara dan dipahami oleh orang di sekitar kita yang kita ajak berbicara, artinya kita nggak terengah-engah, berarti itu intensitasnya sudah sedang, cukup intensitasnya. Tapi kalau kita misalkan lagi olahraga terus kita coba ngomong, nah itu artinya intensitasnya sudah berlebihan gitu. Jadi harus diturunkan intensitasnya. Jadi jangan memforsir tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang berat. Dan jenis olahraga itu tidak semata-mata hanya latihan aerobik saja. Tapi yang namanya olahraga itu juga ada latihan kekuatan otot, ya kan? Kemudian stretching. Yang pasti sebelum memulai olahraga maupun mengakhiri olahraga itu ada pemanasan dan pendinginan. Kalau tadi dokter Maya menyampaikan bahwa kalau kita puasa lebih dari 12 jam maka energi yang kita gunakan adalah dari lemak dan dari otot gitu kan. Jadi otot itu juga harus kita latih. Caranya bagaimana? Tidak cukup hanya dengan latihan aerobik atau endurance, tapi juga dengan latihan kekuatan atau gampangannya juga latihan beban gitu ya, karena untuk membentuk otot tadi gitu. Nah, latihan bebannya ini pun juga sama, kita nggak boleh terus ambil beban yang paling berat gitu ya karena pengen membentuk otot yang baik gitu, nggak. Jadi memang selama bulan puasa ini target kita waktu melakukan olahraga itu memang untuk meningkatkan imun, kemudian memelihara kebugaran kita, memelihara, bukan untuk meningkatkan. Karena memang memang kita sedang menjalani bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi memang aktivitasnya harus dijaga. Nah, selain olahraga tadi untuk kebutuhan meningkatkan imun, tentu juga harus disupport oleh nutrisi. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ides, proteinnya, karbohidratnya seperti apa gitu, itu bisa dipraktekkan saat melakukan olahraga juga. Jadi kalau tadi kita buka puasa, minum air, segelas air, kemudian kurma, sholat, dan kita melakukan olahraga misalkan jalan gitu kan ya, jalan
mungkin di treadmill atau naik sepeda gitu kan ya, yang sepeda statis gitu. Nah, setelah kita melakukan olahraga itu, kemudian kita istirahat, nanti kita akan makan malam, itu memang waktu yang tepat untuk mengembalikan energi. Jadi kita sudah memakai energi tadi ya, meskipun diisi minum dan buah kurma, tapi tetap kan energinya belum pulih sempurna. Jadi selesai olahraga terus kita makan malam, porsi secukupnya ya tadi, kalau jumlahnya itu harus sesuai tadi. Nah, itu bisa mengembalikan energi pada organ-organ di tubuh kita. Itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan olahraga. Dan yang harus diperhatikan itu jangan sampai kekurangan cairan, karena kalau kita olahraga pasti kita akan berkeringat. Jadi cairan cairan akan keluar, harus kita ganti dengan banyak minum. Jadi diusahakan memang waktu antara iftar, buka puasa sampai ke sahur itu kebutuhan cairan juga terpenuhi. Gitu. 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, jadi mengenai latihan tadi, selain pemanasan, latihan aerobik, kemudian pendinginan ataupun untuk hari berikutnya gitu, dari mulai pemanasan, latihan beban dan pendinginan, dan ini dilakukan secara bertahap. Tadi Dokter Maya sudah menyampaikan dalam waktu 7 sampai 10 hari pertama itu tubuh kita memang beradaptasi dengan kondisi baru, yaitu sedang berpuasa. Jadi waktu melakukan aktivitas, waktu melakukan olahraga, itu pun juga pelan-pelan. Kita mulainya bertahap, jadi jangan langsung dikejar dengan intensitas yang tinggi. Kita memang masih adaptasi di 7 hari pertama. Baru nanti setelah itu kita tingkatkan lagi latihannya. Mungkin kalau 7 hari pertama mungkin latihannya 20 menit gitu kan. Nanti setelah 7 hari pertama naik 30 menit. Udah sanggup rasanya 30 menit, boleh kita naikkan jadi 40 sampai kurang lebih 60 menit. Itu untuk durasi latihan aerobiknya. Dan yang jelas itu saat melakukan latihan itu bagaimana tubuh kita itu merasa nyaman. Tadi ya, merasa nyaman artinya tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek. Jangan memaksakan diri gitu. Jadi kita beraktivitas sesuai dengan kemampuan kita, dengan menjaga pola makan tadi, proteinnya gitu kan, karbohidratnya tadi udah disampaikan, protein itu tadi untuk mengganti kalau ada pemakaian energi dari otot gitu kan. Karbohidratnya tadi juga dipilih gitu, yang tidak mudah diserap gitu. Jadi memilih bahan makanan yang berkualitas. Kemudian kebutuhan cairan harus terpenuhi supaya tidak dehidrasi. Jadi dengan pola hidup sehat, dengan makan dan berolahraga, itu dapat meningkatkan imunitas kita selama di bulan puasa. Jangan khawatir, takut misalkan, wah puasa gitu, wah nanti imun saya turun ya, aduh. Udah mengurangi aktivitas saja gitu kan, hemat energi gitu. Padahal tadi sudah disampaikan Pak Ides juga bahwa kemenangan-kemenangan Rasulullah pun itu justru di bulan Ramadan, ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berpuasa. Jadi memang tidak ada pada orang yang normal, pada orang yang tidak mengalami penyakit gitu ya, memang manfaat puasa ini sangat banyak. Begitu. Kalau tadi dari waktu latihan 30 menit gitu kan, jenis latihan tadi juga sudah ada ya, latihan aerobik, latihan kekuatan gitu kan, juga nutrisi. Oh ya, nutrisi itu tidak semata-mata protein, karbohidrat, itu istilahnya adalah makronutrien gitu ya, tapi juga mikronutriennya itu penting. Jadi seperti kalau bahasa awamnya itu suplemen, vitamin dan suplemen gitu. Jadi pemakaian suplemen ataupun vitamin itu tetap diizinkan selama di bulan puasa atau selama melakukan puasa.
tentang dosisnya sebaiknya sih dikonsultasikan dengan dokter, apalagi jika memiliki penyakit-penyakit tertentu begitu. Saya pikir cukup Teh Uji, karena untuk melengkapi dari Pak Ides dan Dokter Maya sudah banyak disampaikan. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Terima kasih Dokter Dian atas tadi materinya menarik sekali ya. Tadi kita juga ada informasi dari Dokter Dian tentang olahraga saat puasa itu seperti apa yang idealnya. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber. Sekarang waktunya kita untuk tanya jawab, diskusi bersama teman-teman media ya. Silakan, kami persilakan. Sudah ada di sini, masih ada di sini ya. Silakan untuk teman-teman media yang ingin bertanya kepada para narasumber kami, silakan raise hand untuk 3 orang pertama. Ya. Silakan untuk tadi Sang Wisma ya. Ada Kang Wahyudi. Kang Wahyudi dulu deh. Silakan Kang Wahyudi. Siap, terima kasih. Teh, ini suara saya terdengar, Teh? Terdengar, boleh dong dibuka dong ininya kalau bisa. Videonya biar lagi berantakan ini, Teh. Juga nih buat teman-teman. Kenapa? Lagi berantakan. Oh, lagi berantakan. Oh, iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini, Teh, saya Wahyudi dari Harian Kompas Biro Jabar ingin bertanya kepada narasumber. Kepada narasumber kami. Ini terkait dengan sekarang kan masih kondisi pandemi dan di gelombang ketiga kan kemarin sudah banyak yang terpapar dengan COVID, berarti ada potensi-potensi orang yang terdampak long COVID. Nah, bagi mantan pasien COVID atau kita sebut dengan orang-orang yang terpapar long COVID itu, apakah ada porsi ataupun treatment ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi puasa kali ini, dan mulai dari gizinya, mulai dari kondisi tubuh yang perlu diperhatikan, karena kan sepemahaman saya orang-orang yang terdampak long COVID itu kan mulai dari cepat lelah, sesak nafas dan lain sebagainya. Seperti itu dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang Wahyudi. Gimana nih? Mending enaknya dijawab langsung aja oleh para narasumber kita. Seperti Dokter Maya ya, yang cocok nih. Dokter Maya, masih hadir, silakan dok. Hadir. Hatur nuhun Kang Wahyudi nih. Rasanya kita semua sekarang katanya udah ceritanya bilangnya apa ya? Semua akan kena COVID pada waktunya, gitu ya Dokter Dian ya. jadi kalau kena COVID namanya kekinian katanya, gitu ya. Kalau nggak kena COVID nggak gaul dong. Nggak gaul gitu, jadi nggak punya temen ya gitu ya katanya ya kalau dari Korea gitu. Jadi gini, COVID ya. Jadi dari dulu sebetulnya bukan hanya COVID yang harus kita permasalahkan ya. Jadi COVID itu adalah satu penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu bisa sembuh. Yang tidak bisa sembuh adalah penyakit yang bukan infeksi. Nah, kalau terkena infeksi, kita akan menilai apakah dia sudah pulih atau tidak. Ketika pulih, ada gejala sisa atau tidak. Ibarat orang ketonjok, nyerinya sudah hilang, memarnya masih ada. Nah, respon memar itu hilangnya pelan-pelan, tiap orang itu akan berbeda, tergantung dari kondisi tubuhnya, penyakit yang dimilikinya, dan lain-lain. Nah, pada orang dengan long COVID, kita harus tahu dulu long COVID-nya apa saja. Ada orang yang fatik cepat lelah, ada orang yang jadi kayak saya rada on gitu ya, jadi bolot gitu. Karena kita kena gray area di kepala gitu, jadi memang kadang agak-agak pelupa gitu. Nah, tergantung organ yang terkena, yang terdampak itu adalah yang mana. Kalau yang bermasalah dengan misalkan ada gangguan saluran nafas nih, mungkin nanti Pak Ides yang akan nambahin. Kalau ada gangguan sesak nafas, artinya kita harus menghindari makanan yang menyebabkan karbon oksidanya jadi tinggi. Contohnya yang tinggi karbohidrat gitu. Jangan kasih makanan yang misalkan mengunyahnya terlalu banyak mengeluarkan energi. Mungkin begitu. Tapi kembali lagi, kalau merujuk, saya bukan ahli agama, jadi tidak banyak ini, tapi yang setahu saya, yang saya pahami,
Islam itu tidak menyulitkan, tapi kita tidak akan membuatnya jadi lebih mudah sesuai keinginan kita gitu. Islam itu mudah. Kalau memang ternyata pasien yang post COVID dan ternyata dia masih beresiko, masih sesek, masih ngos-ngosan, saturasi aja kadang-kadang naik turun walaupun COVID-nya udah negatif, ya tentu saja kami menyarankan tidak berpuasa. Tapi kalau cuma fatigue saja, mungkin masih bisa puasa dengan pengawasan yang lebih baik. Jadi kembali lagi perhatiannya adalah pastikan dulu kondisi tubuhnya dalam kondisi yang mana. Ada masalah apa saja di dalam tubuhnya? Punya penyakit apa saja? Kalau penyakitnya apakah terkendali atau tidak? Kalau semuanya terkendali, sebetulnya secara teorinya, kalau semua penyakit yang non-infeksinya terkendali seperti darah tinggi, diabetes, sebetulnya secara kurang lebih adalah kondisinya tubuhnya sama dengan orang yang normal. Jadi masih bisa berpuasa. Dengan catatan tadi yang obat utama itu, obat pengobatan itu kan ada dua macam. Pengobatan umum dan pengobatan khusus. Pengobatan umum ini kuncinya di Pak Ides dan Dr. Dian. Ini obatnya murah. Obatnya saya bilang sih jamu gendong. Jaga mulut, gerakin badan dong. Jadi kita harus menjaga nutrisi yang seimbang sesuai kebutuhan dengan beraktivitas sesuai kemampuan gitu ya Pak Ides, Dr. Dian ya gitu. Tapi masalahnya kalau secara penelitiannya jamu gendong kalau kita lakukan dengan baik itu bahkan bisa memperbaiki sistem imun, mengatur tekanan darah dan segala macam. Masalahnya kita ini sebagai manusia sukanya membuat kerusakan. Kita ini pengennya obatnya yang mahal biar gaya gitu. Jadi dikasihlah obat yang medikamentosa, obat minum. Kalau mahal protes, padahal obat utamanya nggak dikelola gitu loh. Jadi sebetulnya kembali lagi penyakit apapun, infeksi non-infeksi, kita akan lihat kondisinya. Kalau baik ya udah bisa berpuasa, kalau tidak tergantung organ mana yang terkena. Kembali lagi pada pasien dengan kondisi setelah sakit, mohon komunikasikan dengan dokternya apakah aman untuk berpuasa atau tidak. Karena kembali lagi, kalau tidak salah nih di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 pun mengatakan, kalau kita memang ada halangan untuk berpuasa dan sakit, boleh kok kita batalkan dan kita ganti. Gitu. Jadi Islam itu mudah, tapi jangan kita permudah. Maka kenalilah resiko dari diri kita untuk berpuasa. Apakah resikonya lampu hijau, artinya boleh dan aman, lampu kuning penuh kehati-hatian, atau lampu merah kita sangat beresiko. Tapi kembali lagi yang bisa memutuskan boleh atau tidaknya puasa hanya pasien itu sendiri. Tugas kami seorang dokter adalah menyampaikan masalah pada pasien apa, besaran masalah, resiko yang mungkin terjadi, dan jalan keluarnya apa. Kembali lagi semua keputusan ada pada pasien. Gitu Teh Fuji. Mungkin Pak Ides atau Dokter Dian nih yang nambahin jamu gendong ya, pokoknya kita harus jamu gendong nih. Kata dok. Ya, kami silakan kepada Pak Ides sama Dokter Dian, barangkali mau menambahkan. Iya, saya kira dari Dokter Maya tadi memang sudah lengkap. Yang jadi permasalahannya adalah ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan ketika kita sudah terpapar COVID. Memang hal yang perlu diperhatikan di mana ketika kita COVID itu terjadinya katabolisme di dalam tubuh. Jadi adanya pemecahan-pemecahan apakah itu protein di dalam tubuh ataupun yang lainnya, lalu tingkat imunitas di dalam tubuhnya turun. Maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah masukan proteinnya, asupan proteinnya memang seharusnya lengkap. Nah, begitu juga ada paradigma yang terjadi di masyarakat adalah ketika sudah vaksin, apalagi itu booster, nah itu ada yang namanya picky, sehingga orang tersebut malas untuk makan. Nah justru ini yang perlu diperhatikan ketika kita setelah mendapatkan vaksin atau bahkan mendapatkan setelah pasca kena COVID, justru yang harus diperhatikan adalah protein. Bahkan ketika kita sudah divaksin, disarankan jenis proteinnya itu yang memiliki komponen-komponen protein yang esensial dan non-esensial yang lengkap gitu. Sehingga vaksin tersebut
bisa mencapai katakanlah maksimal daya kerjanya itu. Nah, mungkin secara ilmu gizi ketika kita sudah divaksin, protein yang lengkap itu biasanya ya mungkin yang paling utama, mungkin mohon maaf ini memang tidak berhubungan dengan vaksin tersebut, adalah ASI yang memiliki protein yang lengkap. Nah, mungkin itu kan agak susah gitu kan, hanya bayi saja. Tetapi pada orang dewasa mungkin yang apa, bukan mungkin, protein yang lengkap adalah seperti jenisnya telur, protein hewaninya ya, ya banyak yang lain. Nah, seperti susu. Jadi orang ketika sudah pasca vaksin booster justru harus protein nabati dan protein hewaninya itu justru harus dikonsumsi. Mungkin itu tambahan saya, Bu Puji. Terima kasih. Iya. Asupan protein harus diperhatikan ya agar kinerja vaksinnya maksimal. Terima kasih Pak Ides. Dokter Dian ingin menambahkan? Nambahin dikit aja. Jadi memang protein itu penting gitu kan, karena kalau misalkan long covid-nya juga dengan sesak gitu ya, mudah capek, nah itu protein tinggi itu juga harus diperhitungkan. Nanti bisa konsul sama Pak Ides tuh. Iya, untuk mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya dok ya, semua. Amin. Ya, termasuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi terkena long covid. Baik, untuk penanya selanjutnya kami persilakan, kami membuka kesempatan lagi buat teman-teman, silakan. Oh, untuk yang resen dulu langsung, ini dari tadi nggak berhenti resennya, Kang Angga Putra dari CNN TV, silakan Kang Angga. Kang Angga ya. Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kesempatannya, izin Dokter Dian, Pak Ides, dan Dokter Maya. Ini terkait pekerjaan kami sehari-hari juga sih. Mungkin yang paling berat adalah soal konsumsi air minum. Kan pasti sangat berkurang dan ya lebih seringnya kerasa hausnya gitu daripada laparnya. Nah, mungkin ada tips cara kita supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan air, kan minimal 8 gelas per hari seperti itu, atau ya tergantung berat badan dan juga aktivitas. Nah, untuk membaginya seperti apa, karena kadang kalau misalnya terlalu banyak minum di saat sahur pun jadi apa ya, jadi beser lah istilahnya gitu, atau jadi banyak juga terbuang seperti itu. Nah, supaya bisa mengonsumsi, ada tips dan triknya seperti apa? Juga misalnya untuk beberapa wartawan misalnya yang memang harus masuk malam seperti itu. Jadi masuk malam otomatis kan jam tidurnya juga terbalik dan ya pasti akan memengaruhi metabolisme. Mungkin juga ada tips dari dokter, dari para ahli gizi seperti itu. Terima kasih. Sepertinya ini semua ini ya, iya. Kami mulai dari Dokter Maya dulu deh. Silakan dok. Saya jadi grogi, Dokter Dian ya, Pak Ida, saya jadi deg-degan nih banyak. Tapi kembali lagi, Allah itu maha adil ya, gitu. Yeah. Dan kita tuh manusia yang paling sempurna yang diciptakan akal, dan memang kita selalu merasa kekurangan waktu gitu. Padahal sebetulnya 24 jam kalau kita melakukan dengan efektif, insya Allah semuanya bisa terlaksana. Cuman kita itu doyannya menunda-nunda dan selalu permisif terhadap apapun yang kita lakukan. Kita tahu bahwa pada saat berpuasa memang jam kita akan berubah. Sehingga idealnya cairan itu begini, kalau misalkan kita kurang minum, maka ada hormon di otak yang kita sebut sebagai antidiuretik hormon, yang akan mengatakan ke ginjal, jangan keluarin kencing. Sehingga hormon antidiuretik itu akan meningkat dan menyebabkan kencing kita jadi sedikit dan pekat. Nah, yang kita takutkan kalau sampai terlalu pekat, bisa terjadi satu kegagalan ginjal. Maka tetap yang namanya cairan dan makanan, makanya tadi Pak Ides sudah menggambarkan ya, kalau dari hadis tuh bejana itu harus ada sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Kita sukanya berlebih-lebihan dan menunda-nunda gitu. Nah, cairan itu kita punya waktu dari berbuka sampai ke sahur. Maka dibagilah pada saat sahur, pada saat berbuka, dan di malam hari.
serta kembali lagi, dan tergantung itu dari umur, dari kemudian penyakit yang dimiliki. Kalau dia punya sakit jantung, tentu cairannya nggak boleh terlalu banyak. Kalau jantungnya bengkak atau ginjalnya terganggu, yang ginjalnya bagian penyaringannya terganggu atau bagian tidak bisa mengeluarkan urin sama sekali, cairannya tidak boleh banyak. Jadi kembali lagi, tidak semua 2 liter untuk setiap orang. Jumlah cairan sifatnya adalah individual. Jumlah makanan terapinya adalah individual. Bahkan olahraga pun dokter Dian tadi sampaikan sifatnya adalah individual. Tergantung masalah yang kita hadapi. Kemudian kalau kiat kita untuk kalau Kang Angga kan kita bilangnya kayak kalong ya Kang ya gitu. Nah kalau kalong kan cocok dengan berpuasa sebetulnya ya. Jadi harusnya sih kalau buat saya kita tidak bermasalah gitu harusnya. Tapi kembali lagi kadang-kadang ya itulah sifatnya manusia ya, termasuk saya nih Pak Ibes, Dokter Dian, saya tuh suka membuat kerusakan terhadap diri sendiri. Kayak makanan tadi Pak Ibes udah ngejelasin, saya bergerak di bidang endokrin. Kalau makanan tuh harusnya gizi seimbang, tapi saya teh suka banget makan mie di sanguan, Dokter Dian, Pak Ibes gitu. Jadi gizinya mana seimbang, karbo, karbo, karbo gitu. Dipakai bala-bala, pakai kerupuk, wah jadi seblak gitu. Itu aja kita sudah mengganggu, kita mulai aja dari diri sendiri dulu, kita lihat. Kembali lagi, yang bisa memperbaiki diri kita hanya diri kita sendiri. Tugas kami adalah kembali lagi menilai permasalahan yang mungkin dihadapi oleh kita. Jadi nanti tinggal pemberian terapi baik nutrisi cairan, atau makanan, atau aktivitas olahraga, tergantung dari kemampuan. Dan yang paling penting adalah motivasi dari orang tersebut. Buat saya contohnya pasien yang banyak di bidang diabetes, kalau pasien motivasinya jelek, saya nggak pernah menyarankan target terapinya yang seketat orang yang punya motivasi baik. Karena motivasi kembali lagi menjadi modal utama. Termasuk sama minum juga. Jadi kembali lagi, kita sudah tahu bahwa tubuh itu selalu meminta keseimbangan. Ketika kita memberikan sesuatu yang tidak sehat, maka kita jangan egois dong meminta tubuh kita untuk sehat. Karena kita tidak memberikan hak terhadap tubuh kita untuk sehat. Itu aja sih barangkali. Mangga. Iya, kembali lagi ke diri kita masing-masing ya dok ya tadi. Oke. Untuk dokter Dian barangkali ingin menambahkan, dan Pak Ide silakan. Silakan dokter Dian dulu. Silakan dok. Dokter Dian. Ya, terima kasih. Saya setuju sekali dengan Dokter Maya gitu kan. Jadi memang motivasi diri sendiri itu yang apa ya, yang sangat berpengaruh. Kalau kita tidak punya motivasi, apapun yang disampaikan orang lain itu juga enggak akan kita kerjakan gitu kan. Jadi kalau kita tahu memang untuk menjaga kesehatan harus minum sekian gitu kan ya. Berarti itu memang harus dibagi ya, kita memang harus mematuhi jam-jam minumnya itu tadi gitu. Susah ya dokter Dian ya. Kita kadang enggak patuh ini. Iya betul. Suka menunda-nunda itu yang jelas. Betul. Mangga Pak Ides. Iya, terima kasih. Saya kadang-kadang selalu teringat sama guru saya, di mana langsung atasan saya Prof. Sihartini almarhum, di mana keilmuan yang kita dapat dari pustaka itu harus ada jembatannya ketika kita menyampaikan kepada masyarakat umum. Jadi pertanyaannya adalah kenapa memang kebutuhan secara teori itu 2 liter sampai 2,5 liter. Ada yang menyebutkan itu jangan bilang liter gitu, tapi bilanglah gelas, karena orang di rumah nggak punya literan gitu kan, yang punyanya adalah gelas gitu kan. Nah itu yang sering saya dapat dalam tanda kutip disentil sama Prof. Sri saya menyebutnya. Jadi bilanglah hal yang memang mudah diterima oleh halayak ramai. Jadi pertanyaan dari Mas Angga, Pak Angga ya, bahwa kenapa sih orang kita butuh air minum 8-10 gelas, tapi seringkali ketika minum itu adalah banyak buang air kecil. Nah, permasalahannya adalah saya memberikan suatu perumpamaan bahwa tubuh kita ini adalah seperti tanah. Di mana kalau tanah itu tidak ada tumbuhan, maka air yang lewat akan cepat terkikis, mengikis tanah tersebut.
Tetapi kalau air, maaf, tanah tersebut banyak pohon, banyak rumput, banyak alang-alang, dan lain sebagainya yang tumbuh di pohon tersebut, maka air yang masuk ke tanah tersebut adalah akan ditahan terlebih dahulu, bahkan mungkin sampai ke muaranya itu nol gitu. Nah, ini yang membuktikan bahwa tubuh kita itu harus memiliki, bukan ditanami pohon tubuh kita itu, tapi harus mengkonsumsi makanan yang sumber karbohidrat kompleks, dalam hal ini serat gitu. Jadi, ketika sahur, itu seyogyanya yang namanya sayuran, buah-buahan itu harus cukup supaya dia bisa menahan, kembali lagi, bukan menahan lapar, tapi menahan air juga gitu. Ya ini bisa diuji cobalah oleh Pak Angga sendiri, makan nasi saja tanpa ada sayuran, lalu esok harinya makan banyak sayuran, buah-buahannya yang mungkin ada juga. Nah, dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, itu insya Allah air yang masuk ke dalam tubuh kita itu ditahan terlebih dahulu. Itu yang pertama, jadi harus cukup sayuran. Yang keduanya adalah air di dalam tubuh kita, itu keluarnya kan kalau yang pemahaman masyarakat kita yang melalui air kencing, mohon maaf, ada yang sedikit ke BAB, lalu yang keringat. Nah, keringat ini, itu ada air itu bahasanya jalan yang keluar air tersebut harus kita olah gitu, kita manage. Jadi, air yang masuk ke keringat juga itu jalannya harus lancar juga. Jadi, meskipun kita berpuasa atau saum, tetap berolahraga harus supaya jalan yang mengenal air melalui keringat ini tetap berjalan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiganya adalah ini kebiasaan orang-orang Indonesia, karena mohon maaf, pemerintah kita itu kalau bulan Ramadan masuk kerjanya itu dikurangi, justru dalam tanda kutip kan itu tidak produktivitas. Bahkan seyogyanya seharusnya kalau mohon maaf, para sahabat dan nabi ketika berpuasa itu justru mereka mengerjakannya itu lebih pagi gitu. Sedangkan di Indonesia kan karena masuknya biasanya jam 7 berubah menjadi jam 8, itu pada tidur dulu. Nah, pada tidur ini mengakibatkan apa? Pencernaan di dalam tubuh kita tidak optimal. Karena apa? Sering kan kita sama orang-orang tua kita itu jangan membaca saat tidur gitu kan. Yang jadi permasalahan adalah mata bekerja, organ tubuh yang lain pada istirahat. Begitu juga dengan pasca sahur. Kenapa sahur jangan tidur? Karena seharusnya dia bekerja, pencernaan, ini malah tidur. Sehingga penyerapan air, zat gizi, yang lainnya tidak optimal. Itu yang keberapa ya? Keempat gitu kan. Sedangkan yang kelima, hindari makanan yang bisa membuat air kencing atau diuretik. Seperti minum kopi, makanan yang terlalu asin, seperti itu. Dan yang mungkin yang terakhirnya yang agak sedikit apa sih, sedikit keilmuan dan agak susah diterapkan adalah keseimbangan mineral antara natrium dan kalium di dalam tubuh kita. Mungkin itu saja Bu Puji penambahan dari saya. Terima kasih. Bu Puji benar ya. Ya sudah. Terima kasih penjelasannya. Cukup jelas ya tadi Kang Angga Putra. Dari CNN. Jelas. Tanya, jelas. Ya, terima kasih Kak Angga. Ya, selanjutnya kita cari lagi yang bertanya. Oh, sudah masuk via chat ya. Ini karena waktu kita agak terbatas, jadi mohon maaf untuk teman-teman media yang belum bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Semoga di lain waktu bisa bergabung kembali ya. Silakan untuk mohon maaf, ada pertanyaan dari Kang Wisma Detik Jabar nih. Apakah saat berbuka puasa mengkonsumsi minuman seperti cendol, es buah, kolak itu sehat? Dan baiknya pas berbuka tajil dulu apa langsung makan? Itu pertanyaannya dari Kang Wisma. Oke, persilakan. Tadi udah agak disinggung tentang ini, tapi tidak apa-apa untuk mengulang kembali. Mungkin
Pak Ides mungkin ya, Pak Ides yang berhubungan. Iya. Pak Ides, terima kasih. Pak Wisma ya, dari Detik Jabar. Iya. Iya. Sebenarnya ini saya akan baca jawab dulu yang kedua. Baiknya pas berbuka tajil dulu apa langsung makan? Saya sih tidak kalau teori-teori mengenai keilmuan gizi itu banyak ya. Tetapi saya hanya bermuara pada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW ketika adzan dikumandangkan, tandanya itu berbuka, dia minum air segelas dengan 3 biji kurma. Dalam hal ini mungkin karena dia di daerah Arab ya banyak buah-buahannya kurma. Jadi saya memberikan kesimpulan di situ sebenarnya ketika adzan tersebut dan kondisi tubuh kita sudah tidak makan selama 12 sampai 13 jam, itu artinya perlu suatu pemanasan lah. Kalau dalam olahraga kan tidak kita tidak langsung misalnya langsung lari sprint secara cepat kan, pasti kita melakukan pemanasannya terlebih dahulu. Begitu juga dengan pencernaan dalam hal ini lambung. Jadi ketika adzan kita minum lalu makan buah satu penukar, karena kurma 3 biji itu artinya satu penukar. Kalau kurma diganti dengan pisang, mungkin kalau pisangnya pisang raja raja sereh atau pisang raja bulu itu artinya satu, tetapi kalau untuk pisang raja pisang ambon itu 3/4. Kalau dengan apel itu satu buah. Nah, itu sebanding artinya satu penukar tersebut. Itu lambung melakukan persiapan untuk menghadapi makanan. Tetapi Nabi pun tidak seperti itu. Jadi ketika minum makan buah, dia sholat dulu gitu kan. Nah, sholat dulu itu gerak, artinya tubuh mulai bergerak. Nah, setelah sholat baru kita makan. Nah, saya menjawab pertanyaan kedua ya, apakah langsung makan? Nah, kalau seseorang yang melakukan kebiasaan seperti itu, kalau bahasa Sundanya itu dur langsung makan, itu tubuh mengalami keterkejutan, dalam hal ini lambung. Ya mungkin nanti dokter Maya bisa membahas kondisi secara medisnya, kalau lambung terus-terusan terkejut seperti itu akibatnya apa gitu kan. Tetapi yang jadi permasalahan adalah asam lambung akan keluar lebih banyak karena terkejutnya ini. Kalau asam lambung keluar lebih banyak, hal ini berakibat apa? Tuntutan terhadap makanan akan lebih banyak juga. Jadi ini yang mohon maaf sering terjadi di kondisi di Indonesia. Habis adzan langsung makan sehingga tuntutan asam lambungnya keluar lebih banyak, makannya lebih banyak sehingga kita yang tadinya di Kota Bandung berubah menjadi ke KBB gitu kan. Kalau bahasa gizinya itu KBB apa? Kelebihan berat badan gitu kan. Seperti itu gitu kan. Nah, jadi kondisinya kembali lagi ke sunnah Rasul, minum buah, sholat dulu baru makan. Nah, lalu yang pertanyaan pertama, apakah saat berbuka puasa meminum makanan cendol, es, buah, kolak itu sehat? Saya langsung menjawab secara singkat karena sudah sebelumnya dijelaskan itu tidak sehat. Kenapa? Karena kalori yang masuk itu sangat terlalu besar untuk jenis makanan yang disebutkan oleh Pak Suwisma tersebut. Apalagi ditambah dengan es, di mana es itu ada beberapa orang yang punya potensi kalau mengkonsumsi makanan terlalu dingin atau terlalu panas, dia merangsang asam lambung merangsang asam lambung keluar lebih banyak kembali. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ide. Dokter Dian dan Dokter Maya, barangkali mau menambahkan? Dokter Dian udah senyum-senyum nih. Kalau saya mah merasa kesindir dengan pertanyaannya terus terang, Dokter Dian. Ini tuh kebiasaan kita ya, maksudnya kan kayak anak kecil. Kayak anak kecil waktu, tapi itu biasanya terjadi di
sampai hari ke 10 lah kita masih kene, aduh, udah ngebayangin makan apa, udah ngumpulin gitu kan, seperti itu. Itu memang ada perubahan hormonal di situ, ada hormon yang untuk rasa lapar, ada hormon untuk kepuasan makanan dan segala macam. Emang itu ada masalahnya, dan ketika sudah hari ke-7, hari ke-10 kita sudah mulai beradaptasi dan rasanya sudah tidak seperti itu lagi. Kembali lagi pada saat kita berpuasa, ketika kita makan sahur, itu akan jadi sumber energi kita selama 3 jam. Setelah 3 jam, maka prosesnya akan mengambil alih dari sumber energinya, cadangan dari liver. Setelah 8 sampai 12 jam, maka dia akan dari lemak. Nah, dari lemak dan dari protein. Kondisi ini menyebabkan saluran cerna kita dalam kondisi yang tidak bergerak terlalu cepat. Jadi diistirahatkan. Asam lambung juga pelan-pelan. Kemudian si empedu dipersiapkan jadi lebih pekat untuk ketika menerima makanan. Kembali lagi, Islam itu indah. Sudah sampai lambung pun diatur pola makannya. Tadi Pak Ida sudah menyampaikan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Jadi sama ketika kita memberikan langsung makanan yang berat terutama dengan nutrisi, kita seperti menyiksa pankreas. Jadi dia bekerja langsung cepat. Kalau pasien punya diabetes itu bahkan bisa lonjakannya luar biasa gitu. Kalau nah itu tadi, makanya kembali lagi, sebetulnya manusia itu harus seimbang semuanya. Nutrisinya harus seimbang. Kembali lagi, kalau kita makannya langsung dengan misalkan bala-bala, suka bilang pasien itu, dokter Dian, Pak Ida suka bilangnya gini, saya ini makan sayur tapi dalam bala-bala, dok, cenang. Itu, padahal itu teh lemaknya banyak pisan, jenuh banget, kemudian si karbonya tinggi banget. Wah, itu mah asli nyiksa banget lah, kalau orang Sunda bilang sambil gini-gini, aslina itu tuh gak bagus banget gitu. Kembali lagi, berbukalah dengan yang baik dan toyib tadi Kang Ides bilang gitu. Jadi mulailah dari porsi yang kecil dulu dengan buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan tadi Pak Ides sudah bilang mengandung fruktosa. Ketika fruktosa itu tidak langsung dirubah jadi glukosa, dia jalurnya akan berbeda. Nah, jadi dia akan pelan-pelan. Nah, itu pemanasannya kayak mesin diesel. Ketika itu maka disiapkan, ketika tubuh sudah siap untuk menerima makanan yang lebih besar, maka masuklah makan besar gitu. Jadi aduh, Allah tuh maha besar banget gitu. Kita tuh ilmunya luar biasa, tapi kurang lebih sepertilah itulah ilmunya. Kembali lagi, kebiasaan berbuka di kita, kalau kita lihat kan tadi sunnah Rasul tuh dengan dengan kurma ya. Kurma itu kan ada buah-buahan gitu, yang ada cairannya, ada kadar gulanya melalui fruktosa gitu. Nah, itu digantilah dengan yang ada di kita. Cuman sayangnya kebiasaan di kita itu makannya dengan bala-bala, karena dari kecil kita selalu terpapar dengan karbohidrat. Itu yang membuat kenapa orang Asia, Indonesia bahkan sekarang ada di peringkat kelima dunia sebagai penderita diabetes tertinggi. Karena kita paparannya sudah dari kecil dipaparkan, anak kecil makan seblak, makan kerupuk, makan bala-bala. Kalau orang Sunda, ini penelitian di Indonesia nih. Dulu itu Padang meningkat, lumayan lah peringkatnya tuh tertinggi untuk penderita diabetes, untuk penyandang diabetes. Sekarang orang Sunda itu udah mulai nyusul. Kenapa? Karena orang Sunda sekarang udah gak suka lalapan. Doyannya makanan yang tidak seimbang. Jadi kembali lagi, saya sih kembali lagi, jamu gendongnya lah yang Pak Ides bilang, pola makannya sesuai yang Pak Ides sampaikan, aktivitas fisiknya seperti dokter Dian, motivasi diri kita, ayo kita mulai dari sejak anak kecil. Karena kalau kita sudah mulai diet ketika punya penyakit macam-macam, rasanya sudah sedikit terlambat. Karena memang menjaga nutrisi, menjaga perilaku hidup sehat dan baik itu sebetulnya sejak dari kandungan gitu. Makanya selalu ada angka kecukupan gizi. Jadi kalau itu sudah sudah ditanamkan, insya Allah sih kita akan bisa lebih mudah. Ini punten aja sedikit lagi nih, sedikit agak panjang. Saya sangat berterima kasih adanya acara ini karena keberhasilan pengelolaan penyakit metabolik
itu tidak akan pernah selesai kalau hanya oleh seorang dokter, oleh seorang ahli gizi, oleh dokter apapun, oleh rumah sakit. Tetapi perlu dari masyarakat, lingkungan, bahkan ini media nih yang akan terus memberikan edukasi ke masyarakat dengan informasi yang baik dan benar tanpa hoax gitu. Itu aja. Ya dokter Dian ya. Teman-teman media ini ya, sosialisasi lagi lewat artikel-artikel mereka dari sini ya dok ya, tentang dasarnya tajil itu kita isi atau konsumsinya apa, mungkin bala-balanya mungkin sedikit-sedikit ya, seperti saya nih. Bala-bala tong disanguan ya. Bukan, sepertinya bukan dokter Dian aja deh yang kesini, saya juga. Oke, silakan. Terima kasih dokter Maya. Dokter Dian barangkali mau menambahkan dok? Sudah dari cukup. Aktivitas fisik mungkin dok? Oh, ya. Yang jelas kalau ingin beraktivitas fisik juga jangan makan bala-bala sih ya. Kalau makan bala-bala bagi-bagi ya dok ya. Kalau saya dok, makan bala-bala juga mager ya kayaknya. Olahraga itu harus dirubah sepertinya ya. Boleh saya nambahin sedikit Teh Fitri? Maaf banget ini. Boleh, terkait dengan mager ini saya jadi kepikiran. Ini ada banyak kekhawatiran dari ahli-ahli penyakit metabolik gitu ya di seluruh dunia. Seluruh tenaga kesehatan sangat khawatir dengan kondisi pandemi. Kenapa? Karena kita akan dihadapkan satu konsekuensi yang sangat besar. Itu ada istilahnya namanya tsunami penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu obesitas, hipertensi, diabetes, dan kolesterol, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Karena apa? Karena faktor resiko penyakit-penyakit tersebut adalah magernya itu pola hidup sedentary. Jadi jamu gendongnya nggak dipakai gitu. Jadi saya titip sekali, ayo mulai dari sekarang, saya mau ikutin dokter Dian deh olahraga, karena asik banget, dan saya mau tanya Pak Ides nanti makan saya. Aduh, kalau Pak Ides sepertinya nggak jadi ditanya ya dok, sepertinya Pak Ides sehat-sehat ya sepertinya, langsing selalu. Oke, baiklah, terima kasih kepada dokter tadi Pak Ides, dokter Maya, dokter Dian ya. Satu lagi boleh ya dok ya, tadi ada pertanyaan tentang vaksin booster. Tadi mana tadi? Oke, dari Kang Wisma ya. Oh maaf, Kang Gelar Aldi dari ayobandung.com. Bagaimana tips supaya kuat tetap bugar ketika vaksin booster saat puasa? Begitu dok. Silakan. Tadi Pak Ida sudah nyinggung ya. Tadi ya udah tadi proteinnya itu ya dok ya. Iya. Apakah perlu diulang lagi atau bagaimana? Pak Ides. Oh iya, sudah dong tadi. Ya. Pak Ides lagi gak nyari bala-bala kan Pak ya. Iya. Mau kirim ke dokter Dian katanya. Cengekan. Oke, silakan. Mungkin sedikit aja diulang. Ya kalau saya sih hanya mengatakan bahwa untuk semua apabila sudah divaksin, maka asupan konsumsi protein hewani dan nabatinya itu harus betul-betul ya seimbang ataupun betul-betul harus ada. Kenapa? Jadi ketika vaksin itu bekerja, karena protein itu kan kalau di trilogi makanan itu kan ada yang namanya sumber energi, sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. Nah, di mana protein memiliki peran sebagai zat pembangun. Jadi termasuk pembangun untuk daya tahan tubuh kita atau ke sistem kekebalan atau imunitas kita. Nah, secara teorinya kalau zat gizi makro itu memang berperannya banyaknya protein sebagai zat antibody, tetapi vitamin mineral itu banyak sekali berperan di situ, tetapi dalam jumlah konsumsi yang namanya mikronutrien ya dalam konsumsi yang kecil gitu kan. Kalau seperti zinc, natrium, kalium itu berperan di dalam antibody kita. Tetapi saya memberi suatu hal yang lebih mudah. Mungkin kalau memperhatikan vitamin mineralnya itu agak susah ya, tapi untuk lebih aplikatifnya cukuplah makan sayuran dan buah-buahan.
untuk proteinnya kembali lagi cukup mengkonsumsi protein hewani dan protein nabati, di mana sumber protein yang banyak lengkap protein esensial dan non esensialnya adalah terdapat pada telur. Nah, mungkin beberapa orang mengalami permasalahan bagaimana kalau mengkonsumsi telurnya itu muncul masalah lain atau alergi. Ya, kembali lagi lah keseimbangan antara protein hewani dan protein nabati. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tambahkan, Bu Puji. Terima kasih. Terima kasih, tadi sudah cukup jelas ya barusan mengenai vaksin ini. Untuk Dokter Dian dan Dokter Maya, apakah ada tambahan? Cukup kayaknya ya. Cukup. Terima kasih. Ada ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini. Aduh, apalagi kalau luring sepertinya lebih seru lagi ya kita. Suka minta bala-bala kalau luring, eh. Itu cuma bala-bala aja dok, dengan teman-temannya nanti dok. Ya manis. Wah, ini kayaknya kita sesama ini ya, gadis-gadis ya dok ya, penyuka. Asik gadis. Aduh. Langsung aduh. Minoritas. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Dr. Maya Kumawati, SPD KMB, Dr. Dian Matasari, SPKM Konsultan MKES, dan Bapak Ides Hairuman, SKM MSIRD. Sebelum kita akhiri acara ini, kami persilakan untuk ketiga narasumber kita untuk menyampaikan closing statement ya. Untuk yang pertama ini, kami persilakan untuk Dr. Dian dulu, dari Rehab Medik, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement. 1 menit sepertinya cukup ya. Baik, terima kasih Teh Fuji. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan bukan halangan untuk tetap beraktivitas. Betul kan ya Pak Ides ya? Nah, betul, dok. Apalagi kalau bahasa kami exercise, latihan itu tetap kalau jika tidak ada kontraindikasi tetap dilakukan karena itu akan membawa manfaat. Gitu kan, untuk sistem imun dan bonusnya mungkin penurunan berat badan lebih cepat gitu. Asal jangan dibarengin dengan bala-bala dan teh manis. Sudah tepuk sih. Iya, sekali dok. Pasti ini teman-teman media juga sangat setuju ya. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan kedua silakan kepada Pak Ides. Silakan Pak Ides. Iya, kalau saya mungkin closing statement-nya adalah ketika berbuka, contohlah hadis Nabi Rasulullah SAW, makan air, minum air dulu, baru makan buah-buahan, sholat setelah itu makan, dan buanglah kebiasaan sahur sayana buka segala ayat dibalik. Sahur itu harus cukup, buka itu ya secukupnya karena kita akan istirahat atau tidur 3 jam setelah kita berbuka. Mungkin itu saja, Bu Puji, makasih. Ya, mantap sekali tadi, sahur ini harus segalanya ya. Ya tahu segalanya, buka seayanya gitu. Jangan kebalik. Terima kasih, Pak Ides. Kami persilakan kepada Dr. Maya Kusumawati. Baik, terima kasih Teh Fitri. Kalau saya sih sama dengan Dr. Dian dan Kang Ides, kalau kita tujuan kita diberikan kewajiban puasa adalah menjadi manusia yang bertakwa. Jadi tugas kita adalah memaksimalkan ilmu kita, mempersiapkan diri kita untuk dapat bersiap dengan baik menghadapi Ramadan. Untuk pasien yang mempunyai penyakit kronis, mari kita sama-sama siapkan, karena kebanyakan pada umumnya pasien dengan penyakit kronis dapat berpuasa. Siapkan dengan kondisi sebaik-baiknya, diskusikan dengan dokter resikonya, dan tetap tentu saja lakukan jamu gendong, dan juga obatnya tetap dilanjutkan sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan tujuan kita menjadi manusia yang bertakwa menjadi tercapai. Terima kasih. Ya, itu tadi penting sekali benang merahnya. Mudah-mudahan teman media bisa bisa mensosialisasikan untuk masyarakat. Tadi ada berbagai macam jargon yang sangat penting lagi, sangat penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Oke. Okay. Terima kasih Dr. Maya, Dr. Dian, Bapak Ides. Lain kali semoga ada lagi kegiatan seperti ini ya. Dok, terima kasih. Ilmunya insya Allah bermanfaat
untuk kita semuanya dan terutama untuk masyarakat umum. Semoga dengan adanya informasi ini nanti akan masyarakat akan lebih tercerahkan lagi ya mengenai pentingnya nutrisi dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi kegiatan-kegiatan lainnya selama berpuasa. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini.